Apa lagi ni? Saya merayu sangat. Janganlah buat report polis. Kalau tuan nak saya sujud, saya sujud. Dah. Bangun, bangun. Jangan macam ni. Jangan sampai macam ni. Bangun. Awak tahu tak, mak awak menceroboh masuk rumah saya? Saya dah berhentikan dia kerja, dia berani lagi masuk rumah saya. Tahu? Sebelum ni mencuri, saya kesiankan dia, saya langsung tak buat report polis. Lepas ni apa lagi dia buat? Ingatkan saya tak risau? Tak, saya tak percaya. Saya kenal mak saya. Dia bukan macam tu. Selama ni dia selalu cerita kebaikan keluarga Tuan Zaki dekat saya. Tak mungkin dia buat macam tu. Manusia ni kadang-kadang tak bersyukur dengan kebaikan orang buat dekat dia. Saya mengaku mak awak baik, rajin. Kita orang sayang dia. Tapi yang tak fahamnya, kenapa perangai jadi macam ni? Sayang. Saya menyesallah tak belajar betul-betul dulu. Awak tengoklah, kalau orang tengok result saya tu, tak ada siapa ya nak ambil saya kerja. Lambat lagi. Eh, sayang, dekat sini. Tak apalah kalau tak ada orang ambil kerja sekarang ni. Saya ada kan? Saya kerja sekarang ni. Saya boleh tanggung awak. Ni. Sayang. Apa kata kalau awak berbaik balik dengan papa? Awak minta maaf dengan papa. Mana tahu dia maafkan awak. Kalau dia maafkan awak, awak boleh kerja dengan papa lepas tu. Mana telefon bibi? Bagi aku. Tak tahu. Mana ada? Sekarang ni kau nak ukur aku guna video tu lah. Kan aku dah cakap kau dengan maksud kena tolong aku. Tolong memanglah tolong. Tapi mestilah kena ada syarat juga. Takkan kau je boleh ugut kita orang tapi kita orang tak boleh ugut kau. Betul tak, Mami? Of course. Tapi tak sangka eh. Banyak betul bukti dalam handphone bibi Echa tu. Paling aku tak sangka kau dengan Tuan Zaki. Ow! Stop it! Oh, Mami tak boleh dengar apa ni tu. Discussion. Hey, kau ni, Amanda, dah tak ada tester. What happened?